Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Dan di antara kenikmatan besar yang kita rasakan pada hari ini jemaah sekalian adalah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berjumpa dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kabar gembira kepada para sahabat ketika datang bulan tersebut, yaitu bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan memberikan kabar gembira kepada para sahabat, qad ja'akum syahru ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kabar gembira kepada para sahabat bahwa telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Sejak hari pertamanya sampai dengan hari terakhirnya, tidak hanya di 10 hari pertama, tidak hanya di 10 hari kedua atau di 10 hari terakhir, tapi seluruh hari dari bulan suci Ramadan adalah keberkahan. Seluruh hari dari bulan suci Ramadan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hari, bahkan seluruh malam dari bulan suci Ramadan adalah pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya kita selalu menambah ketakwaan kita kepada Allah. Dan jika kita melihat tujuan akhir dari berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala kabarkan agar kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sudah dihafalkan oleh anak kecil sebelum orang dewasa. Ayat yang selalu diulang-ulangi pada setiap bulan suci Ramadan datang. Di mana Allah mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar menjadi hamba yang bertakwa. Dan disebutkan dalam tafsir bahwasanya di antara makna la'allakum dalam Al-Qur'an adalah bentuk, bukan hanya sekedar bentuk harapan, tapi bentuk penegasan dengan itu kalian akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ramadan jemaah sekalian adalah salah satu madrasah, adalah salah satu tempat, adalah salah satu waktu untuk mendidik kita benar-benar menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak jemaah sekalian, perkara-perkara yang sebelumnya dihalalkan oleh Allah, perkara-perkara yang sebelumnya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tiba-tiba dilarang dalam waktu tertentu, lalu kemudian kita dengan sepenuh hati melakukan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, padahal sebelumnya dia adalah sesuatu yang dimubahkan, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami maksudkan adalah makan, minum, berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah, semua ini adalah perkara yang Allah halalkan. Tapi tiba-tiba datang bulan suci Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala telah tentukan waktunya sejak masuknya waktu fajar, waktu subuh sampai dengan terbenamnya matahari, hal-hal yang dihalalkan tersebut menjadi hal yang diharamkan oleh Allah untuk kita lakukan. Itu pun kita tetap tunduk kepada Allah, itu pun kita tetap taat kepada Allah, kita lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Maka berarti Ramadan adalah madrasah untuk membina kita, mendidik kita. Perkara yang sebelumnya dihalalkan saja, kemudian diharamkan, kita jalani dengan sepenuh hati. Bagaimana lagi dengan perkara-perkara yang memang pada dasarnya telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini tidak sama dengan bulan yang lainnya. Bulan ini tidak pernah sama dengan bulan yang lainnya. Jangan pernah samakan amalan-amalan ibadah kita dengan bulan-bulan yang lainnya, di mana di bulan tersebut kita juga tetap beribadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala.
amalan ibadah sekecil apapun itu yang kita lakukan di bulan yang mulia ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis beliau, "Idza jaa Ramadan," jika datang bulan suci Ramadan, "nada munadin minas sama," akan ada penyeru dari langit Allah Subhanahu wa taala. Akan ada penyeru dari langit Allah Subhanahu wa taala. Kita harus rasakan ini sebagai bentuk kemuliaan kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenapa jemaah sekalian? Karena kita adalah penduduk bumi yang penuh dengan dosa, tapi dipanggil oleh penduduk langit yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, karena kita adalah penduduk bumi yang penuh dengan, yang bergelimang dengan kesalahan, kemaksiatan, kelalaian dan dosa. Tapi jika datang bulan Ramadan, kita yang penuh dengan dosa tersebut dipanggil oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka para malaikat Allah yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan perintah-perintah tersebut. Iya, mereka yang memanggil kita jemaah sekalian. Nada munadin minas sama, kata Nabi, akan ada penyeru dari langit Allah. Apa yang akan diserukan kepada kita? Mereka mengatakan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang cinta dengan kebaikan, wahai orang-orang yang sudah punya niat untuk melakukan amalan kebaikan, terimalah bulan suci Ramadan ini. Kata para ulama kita, maksudnya adalah wahai orang yang suka, atau wahai orang-orang yang tidak terbiasa misalnya membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, maka datang bulan Ramadan kepada kalian, terimalah dia, baca Al-Quran. Wahai orang-orang yang terbiasa melaksanakan sholat duha misalnya di luar Ramadan, dia sudah terbiasa melaksanakan sholat duha, jika datang Ramadan, akbil, tambah semangatmu untuk melaksanakan sholat duha tersebut. Kenapa? Karena sholat duha di bulan Ramadan berbeda pahalanya dengan sholat duha di luar bulan suci Ramadan. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama kita, maksudnya adalah wahai orang-orang yang suka berpuasa, akbil, terima bulan suci Ramadan, benar-benar berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang suka menjaga sholat berjamaahnya, akbil, tambah lagi semangat kita menjaga sholat tersebut. Sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Wahai orang-orang yang suka bersedekah, akbil, terima Ramadan, tambah semangat kita. Makanya Nabi SAW disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, Nabi itu adalah orang yang paling dermawan, sampai-sampai jika beliau pakai pakaian yang bagus, lalu kemudian ada sahabat yang mengatakan, sangat bagus pakaianmu wahai Rasulullah, dan dia menginginkannya, maka Nabi melepaskan dan memberikan pakaian tersebut, memberikannya kepada sahabat yang menginginkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Tapi kata Abdullah bin Abbas, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, kedermawanan beliau bertambah jika bulan suci Ramadan datang. Kenapa bertambah? Karena berbeda sedekah di luar Ramadan dengan sedekah di dalam bulan suci Ramadan. Akbil, kata para malaikat, terima bulan suci Ramadan. Lalu mereka menyeru, wahai waya bagi syarr aqsir, wahai orang-orang yang suka dengan keburukan, wahai orang-orang yang punya niat untuk melakukan keburukan, tahan. Aqsir maknanya, kata para ulama, qif, berhenti, jangan kamu lanjutkan, jangan lakukan keburukan tersebut. Sudah punya niat untuk melakukan keburukan di bulan Ramadan, tahan dirimu, berhenti dirimu dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan adalah madrasah untuk melatih kita menjadi hamba yang benar-benar bertakwa. Tidak heran kalau Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Jika kita benar-benar berRamadan, maka kita akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua amalan ibadah yang kita lakukan di bulan ini jangan pernah dianggap remeh, jangan pernah dianggap enteng, sekecil apapun itu.
dia sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami ingatkan kepada diri kami dan kepada kita sekalian untuk senantiasa memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dikatakan oleh Talaq bin Habib rahimahullahu taala sebagai an ta'mala bi ta'atillahi 'ala nurin min Allah tarju thawaballah, yaitu kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa an tatruka ma'siyatallahi 'ala nurin min Allah takhsha 'iqabahu, dan kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan karena khawatir dan takut akan azab balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, sekali lagi kami ingin menyampaikan di antara keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan ini, jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna fil jannah lababun, wa inna fil jannah labab, di surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, dikatakan bahwa pintu itu namanya adalah ar-rayyan, la yadkhulu fihi illa as-saimun, tidak akan ada yang masuk ke dalam surga melewati pintu tersebut kecuali orang-orang yang gemar berpuasa, orang-orang yang senang berpuasa. Dia berpuasa bukan karena paksaan, dia berpuasa bukan karena dorongan orang lain, tapi dia berpuasa benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah sekalian, kami selalu mengingatkan, hari ini kita Jumat yang pertama di bulan Ramadan ini, dan hari ini kita telah masuk pada hari yang ke-6 dari bulan suci Ramadan ini. Mungkin sudah 5 hari, hampir 6 hari dengan ini puasa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sudah menerimanya. Tapi siapa yang tahu, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah itu hanya menerima amalan dari orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja 5 hari yang lalu sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala amal puasa kita. Maka kita masih punya kesempatan jemaah sekalian, perbaiki kembali niat hati kita untuk apa kita berpuasa. Adakah paksaan di dalam hati ini sekecil apapun itu? Adakah paksaan di dalam hati ini tentang berpuasa tersebut? Jika masih ada, maka keluarkan, hilangkan semuanya, lakukan semuanya karena Allah. Itu yang akan membuat amalan kita kekal dan tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Malik, "Ma kana lillahi baqin," apa yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya benar-benar karena Allah, itu yang akan kekal abadi. "Wa ma kana li ghairillahi fa huwa fanin," dan apa yang dilakukan bukan karena Allah, itu hanya menunggu waktu kehancurannya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun dengan salat tarawih kita, begitupun dengan tilawatul Quran kita, begitupun dengan sedekah kita, begitu semua amal kebaikan kita, lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kapan syaitan datang dan mulai membisiki hati kita untuk kemudian kita perlihatkan, kita perdengarkan, kita pertontonkan amal ibadah tersebut, maka segeralah beristighfar kepada Allah. Demi Allah jemaah sekalian, syaitan tidak akan pernah tinggal diam sampai kita mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai dalam niat-niat kita. Syaitan tidak akan pernah tinggal diam amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mencari teman untuk bisa menemani mereka di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika syaitan selalu datang kepada kita dan Nabi mengatakan, wa inna syaitana la yajri ala bini adam majrad dam, sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh anak cucu Adam bersama dengan peraliran darah. Godaan mereka akan senantiasa datang meskipun di bulan suci Ramadan, meskipun di bulan suci Ramadan. Kenapa Nabi katakan bulan suci Ramadan syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, itu adalah petinggi-petinggi syaitan dan tipu daya syaitan yang keras, yang kuat, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ada tipu daya syaitan yang tetap mengalir bersama dengan manusia. Apalagi di mana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada saja syaitan dari kalangan manusia, minal jinnati wan nas. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Tetap akan ada godaan tersebut jemaah sekalian. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa membaguskan niat kita. Ketika syaitan itu datang dan membisiki, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pengampunan kepada Allah, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jika demikian kita keluar dari bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita membawa pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian senantiasa bertawakal dan mohon bantuan kepada Allah. Ini yang terakhir dalam wasiat khutbah Jumat pada kesempatan kali ini. Ketahuilah jemaah sekalian, kita tidak akan bisa sholat, kita tidak akan bisa berpuasa, kita tidak akan bisa baca Al-Quran, bahkan sampai mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali. Kita tidak akan bisa bersedekah, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, kalau bukan Allah yang menolong kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat yang banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laulallah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mahtadaina, kita tidak akan mendapatkan hidayah, wa ma sallaina, kita tidak akan bisa salat, wa ma tasaddaqna, kita tidak akan bisa bersedekah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa berbuat apa-apa jemaah sekalian. Oleh sebab itu selalu mohon bantuan kepada Allah dan jangan pernah berbangga diri, dengan hasil yang kita capai dari apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, tapi serahkan semuanya. La haula lana wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan dari kita kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita dalam ketaatan kepadanya sebagaimana doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa beribadah kepadamu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, mengingatmu dan senantiasa membaguskan amal ibadahku kepadamu.